Maka dengan ini bermulalah kisah kita sahabat tiga orang semua. Ha, ini cerita pasal masih lagi dalam muk raya. Tapi ada kejadian di sebalik kita dalam kemeriahan kita menyambut hari raya. Ha, katanya tiga-tiga ni ada masalah. Nak dengar ke cerita sepenuhnya? Jom layar waya kita. Adulah, Dro. Tolong aku, Dro. Aku tolong dah. Kuano agak aku pun sakit juga, deh. Dah lah jamban rumah ni satu je, bergabuk. Dah satu, punah pula dah. Punah pula tu, pintu tak ada. Aduh, gin mu makin gah pemal, eh? Dok, gin ni baru ni. Aku pergi raya lah, kan. Kan betul dah, kerajaan bagi apa, pergi beraya sehari je. Aku ni pergilah curi-curi beraya rumah nipah. Buah nipah tu kan. Makanlah dia punya apa, nasi impit dengan kuah kacang. Sedap kamu. Mungkin tak kena tu. Makan banyak doa lah. Banyak doa sakit perut lah. Sebab aku jugalah. Aku ni ikut dia boboh ya. Sado ya. Kadang-kadang hok jirai bui juga aku makan. Behong aku capung. 3-4 hari jirai bagi pun simpan. 3 hari pun makan lagi. Jemak pitih. Jemak pitih. Patut tahun ni tak ada duit air. Sakit perut juga. Oh, biasanya kita ni ngadu. Kemok kita di kampung. Kayuh kita di kampung. Tapi kita jauh. Tak ada nak klik raya ni nak ngadu. Siapa? Wak lolok ah. Oh, telefon. Dengan mana? Telefon lah. Tontek, tontek, tontek. Hello. Hello. Mak Ngam. Ya. Yeah. Tidur ke? Dok, Mak Ngam duduk sepitar eh. Pulak dia warna tu. Apa Mak Ngam? Malay lagi. Apa nama Pak Ngomong? Nak sabar. Daruh naik eh. Naik pah mana pulak? Dekat berapa naik? Naik pah kota kiai rumah tu. Oh, berat nak sangat tu. Bapa-bapanya? Bapa. Tak tahu lah orang tua ni degil. Orang-orang yang ada raya makan kena patek. Habis yang makan belakang. Lebih kurang kita juga. Cuma kita daruh lah tak naik tu. Kecil mana tu? Mak Ngah. Oh, tu lah nak kecek dengan dia ke? Boleh kecek ke? Dia nak ngadu ni Mak Ngah. Boleh kecek lagi. Boleh panggil dia. Kita ubi ke dia dah. Siap. Hello. Hello. Wah, hidup lagi ke? Ya, ada lagi ni. Mana? Kau nak cerita pas hospital Lana tu? Oh, dok gini. Wak ni sebenarnya. Kalau wak naik darah, orang lain hok mati. Okay. Tapi kalau darah wak naik, silap-silap wak hok mati. Janganlah gitu, wak. Jangan gitu, wak. Hari raya baru lepas mohon maaf. Jangan gitu, wak. Yalah, sebab tu lah. Jadi, sebab lepas raya dah ni, wak jadi lagu ni. Masa puasa sehat. Bapanya masa raya ni? Jadi lagu ni? Ya, sebabnya, ialah biasalah di hari raya yang mulia ini kan. Pelbagai hidangan kuih dan mawih beranika macam. Pandailah jangan hanya dimakan. Dia kata, wak makan lah. Itu lagu raya, wak. Oh, lagu. Jangan diikut lah lagu tu, wak. Kalau lagu gitu kak, jangan lagu raya ni banyak. Kisah sedih pasal masalah makanan, jangan diikut belakang. Oh tu lah, agak kita nak bersu makan 30 hari tak boleh makan tengah hari. Wok makan gua tu, wok makan gua ni. Bakali berumbah, bakali pok tu dari perut. Bila wok cakap macam tu, wok kami ni wok 3-4 hari ni sakit perut berulai ke jambai. Nasib sama juga wok. Nasib sama wok. Sudah. Nak pecah dah pintu jambai tu, wok. Gini, kita ni, kita sebabnya makanan ni, munggu, yalah, munggu duduk bujel juga. Jere-jere mari. Bui banyak doa, makan juga. Lepas makan juga, apa lembunya? Tidur, berlebing depan TV. Pakal lepas makan, bing, tidur lalu. Juga, habis dah perut ni, wok. Sakit perut, molahan lah ke mana, wok, eh. Kalau kita kat supa dengan wok juga lah. Ya, gini lah ni. Kalau benda tak jadi lagi, boleh kita beringat. Ni jadi moga benda dah jadi kak. Lah tak boleh kata gapo dah lah. Tunggu dia sehat kak lepas ni. Kena ingat lah. Jangan duk makan koksi. Wak tak apalah wak. Tapi kalau macam kita dah kena gini wak. Memang tak berani dah nak pergi makan rumah orang wak. Sebabnya baru ni. Nipah tu dah lah comel wak. Dia whatsapp saya. Dia suruh pergi makan rumah dia. Dia cakap dia masak. Dia pulak. Ombah wak akbar. Sedap wak dia masak wak. Tapi itulah tak tahulah. Boleh sampai jadi gini. Itulah. Lepas ni boleh lagi makan rumah ni, pergi makan rumah sore lagi. Siapa wak? Rumah Sasha. Rumah Sasha. Sasha mana wak? Macam kena. Sasha ada kerja kat rumah kita. Kerja mana FN tu. Ada dah, ya pendah dah wak. Sasha kelip Sarawak dah tu. Kelip Sarawak dah. Tak apa lah. Baru nak kirim kit lapis gambar Sarawak. Wak, ginilah. Nak minta nasihat wak pun. Moga wak sakit pun kita juga. Tanya omong nak ke mana. Omong nak bersegah pun kita. Biasanya cerita kita ni kena ada nasihat. Tu lah. Tak ada pula hari ni. Sebab wak lolak.
sakit. Oh, semua sakit ni. Mm. Panggil Mok Ngoh, semua Mok Ngoh minah sihat awak. Kita panggil Mok Ngoh. Yang royak ni kata Puk ni nak sihat. Tadi adik dua orang, adik dua adik kau dengar ke? Dengar-dengar Mok Ngoh. Bukan setakat adik dua adik kau. Dia kepada semua pendengar wayang kita. Jagalah diri molek-molek walaupun musim perayaan. Maka jangan ikut nak bersu nak yak bui. Oh, lah Mak Ngoh, kita pun dengar. Jangan sikit itu, mutu sakit. Ya, Mak Ngoh, kita dengar Mak Ngoh. Terima kasih. Terima kasih, Mak Ngoh. Sama-sama. Pak ingat belakang tu dah. Okey, Mak Ngoh. Ingat, Mak Ngoh. Okey, bye-bye. Bye-bye, muah-muah, Mak Ngoh. Sikit saja cerita untuk kali ini. Berpada-padalah kita menyambut hari raya. Tahu hari kemenangan bagi kita. Tapi janganlah siapa kita makan itu tidak menjaga kesihatan diri kita sendiri. Semoga kita bertemu lagi dalam episod seterusnya untuk Waya Kita. Pastinya di Manis FM.